Nah, tapi kayak Benar-benar. pinter atau jago musik dari kecil ya? Sebenarnya kalau dibilang jago main musik nggak juga sih. Cuma kebetulan emang aku bisa beberapa alat musik. Aku bisa main piano, aku bisa main gitar, aku juga bisa main drum. Walaupun cuma dikit, itu sih sebenarnya yang bikin aku apa ya lebih lebih gampang gitu ketika menjadi seorang penyanyi. Begitupun juga ketika aku bikin lagu itu tuh sangat-sangat ngebantu banget ketika proses songwriting sih sebenarnya. Lebih kayak gitu sih. Oke, jadi udah tahu kayak melodinya yang pas tuh seperti ini untuk lagu Iya ini, benar. Kak Elmo gitu. Benar banget. Benar banget. Aku penasaran nih, karena kan yang baru dirilis hanya beberapa lagu, sedangkan Kak Elmo tuh kalau nggak salah tahu nih, punya banyak lagu yang udah ditulis. Yes, benar. Sebenarnya, ya bagaimana? Emang ini sih, emang aku suka nulis dari dulu tuh aku kayak nggak tahu sih kayak ketika di studio sendiri ataupun di kamar sendiri tuh kayak emang udah suka gitu kayak nulis 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 lagu gitu kan aku biasa bikin lirik gitu. Terkadang juga aku kayak tiba-tiba kayak bikin pro apa chord progression doang gitu kan tapi aku rekam aku record cuma pakai HP doang gitu dan itu sih sebenarnya yang bikin bikin apa ya awal mula sih aku sering sering main main keyboard sendiri di kamar kan biasa ya itu yang biasa aku rekam terus kadang itu sih yang jadi terbiasa sih untuk bikin lagu untuk kompos sesuatu sih karena gara-gara itu sih gara-gara gabut di kamar sih sebenarnya akhirnya bikin lagu bikin lagu bikin lagu nah, lagu-lagu yang aku udah kerjain tuh aku bikin kayak songbank gitu. Oke. Dari situ sih sebenarnya. Wow, karena gabut yang ada di kamar sendirian akhirnya bisa Yes. bikin lagu gitu ya. Nah, sebelum Kak Elmo Benar. terjun ke dunia musik, dulu kan sempat kuliah ya di salah satu Iya, universitas. benar. Terus jurusannya tuh teknik pertambangan. Iya, benar banget. Ya agak-agak inilah bertolak belakang ya. Ya kebetulan waktu itu aku lulus lulus di ya, di Unhas gitu di waktu itu aku ngambil dua jurusan sih sebenarnya jurusan perminyakan sama pertambangan gitu. Nah ternyata itu lolos aku lolos di pertambangan ya akhirnya mau nggak mau aku kuliah di Unhas akhirnya kan ngambil jurusan pertambangan ya memang agak-agak ini lah, agak tricky lah. Terus berarti itu setelah lulus sempat bekerja di dalam bidang yang sama. Ya benar, benar, benar banget. Benar banget. Pernah Ini sebenarnya sebenarnya tuh waktu event aku kuliah di jurusan pertambangan, sebenarnya aku masih tetap nyanyi sih karena emang mungkin dari awal emang itu udah kayak hobi ya aku udah biasa nyanyi aku udah biasa kompos lagu dan kayak walaupun aku kuliah dengan jurusan yang berbeda aku kayak emang ya udah bawaannya kayak gitu udah nggak bisa inilah istilahnya nggak udah pokoknya makanya ya udah deh nyambinya musik gitu ya udah aku selalu untuk aku masih main juga sih aku masih ikut reguleran juga bareng teman-teman di Makassar gitu aku masih weddingan juga ngambil job weddingan dan akhirnya memang makin banyak kan seiring dengan berjalan waktu ternyata lagu-lagu aku lumayan gitu kan lumayan banyak lah bisa nih aku kayak ada oh ya udah deh suatu saat kalau emang udah kelar kuliah jadi rezeki aku mau nih bikin album misalnya. Kira-kira kayak gitu sih sebenarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.